So pilangga kita ngalukin kata di bata, mariras kita tartoto, tartoto kita. Bapa kami siringan di surga, ngatakan bujur kami, ibas keleng atindu Tuhan, wari-wari si bentasi kami, te kami e pemerintah Tuhan kaman kami, jana ibas kesempatan indah kami ersada pulung, ibas jabu kami, i rumah kami, guna banci kami ikut, nembah kam, muji gelarnu, beribadah secara mandiri, pasu-pasu krina perpulungan kami, GBKP Runggun Jalan Udara. Ajari kami Tuhan, ibas kami ngaloken, ras degahkan katandu. Ibas gelar Yesus Kristus, reh kami ertoto. Amin. Ibas minggu ta sekali indah, minggu karena mamre. Bahan ibas khotbah minggu tersurat ibas sada Raja-Raja 2 ayat sada seh ayat 4. Yogeken manbanta krina. Perintah Daud si perpudina man Salomo. Asum Daud nandangi mate idilona anakna Salomo. Jenari ibreken naman bana kata ajar si perpudina nina. Genduari semepaksana aku mate, tetlah jana tetaplah ukurnu. Bahanlah kai si suruh Tuhan di batang duman banu. Ikut kelah kerina undang-undang naras pedahna. Bagi si tersurat ibas undang-undang Musa, gelah kujapa pekam lawes sangap kam ibas kerina si hidahi kendu. Adi ikut kendu katana, laban cilang isahkan Tuhan padan si bahanna. Asum ikata kenaman bangku, maka kesusurenku tetap ngerajai Israel. Adi alu tutus ATI ikut kena pedah di bata, asa ukur ras asa gegehna lid. Seijenda pengogen karena bahan perikopta, alu tema pedah sekalak bapa. Mejua-jua manbanta kerina perpulungan ija pape kita ringan. Selamat ulang tahun mankam kerina mambre GBKP ija pape kam ringan. Minggu enda, minggu mambre. Arah prikop tape ningetken peran mambre. Eme Daud selaku raja si merentah Israel. Ibas ayat pemenandai ikatakan di masa akhir, ibas kini tuanna, saat-saat asum igejapkan Daud, maka ia pe nandangi nadingken doni enda, maka ibreken nasada kesempatan si meherga kalman anakna Salomo. Genduari semepaksana aku mate, saat-saat terakhir kini ersadan bapa ras anak, sempat dengar ia mereken pedah si meherga. Labo ibreken na sada kini bayangken entah pe erta, tapi pedah e mekap si terpenting nakal si harus ipeseh na nadani anakna Salomo. Maka pedah e ikatakan si pertama e mekap ibas ayat 2. Tek jana tetaplah ukurnu. Tek jana tetaplah ukurnu memiliki mental yang kuat, tidak goyah. La ragu-ragu ibas merentah nerusi kerajaan bagepe ibas ia nggo itadingken orang tuana. Tetap ukur maka enda sada modal sir bahansa kita berani dahi kedahin ras amin gialit resiko kita pangala kensan. Si peduaken bahanlah kai si isuru Tuhan di batandu man bandu. Ikuti firman Tuhan, si peduaken. Ngikutkan kai si iajarkan di bata, kai si ipedahkan suwe ras undang-undang Musa. Berarti sada kelpelalik undang-undang ilupakan. Sebab undang-undang menuntun kegeluhan
pribadi Salomo gelah rahulina. Jana menuntun kepemimpinan Salomo berikutna. Jana tetap ipasu-pasu Tuhan. Jenari si petelukan ikata kenal. Ayat 4, adi ikut kendu katana laban cilang isahkan Tuhan padanna. Jana krina kai si jadi keberhasilan, jadi si kerajaan Salomo. Bagaimana sekala bapa mereken wasiat, mereken nasihat man kesusurenna. Labo ikata kena, belang juma, melala arta, kai pelabo kebiaran. Labo eisi iwariskan Daud nandangi anakna, tapi iwariskena keberanian, iwariskena kata di mata, cana iwariskena jalan gunandakan kesuksesan merentah bangsa Israel. Bapak nande turang rasenina, ibas minggu mamresi sendah, ningetkan perang sekalak bapa di tengah-tengah kegeluhenta. Si pertama emekat selaku raja. Selaku raja tentu liphatna memerintah. Ia si erkuasa, ertanggung jawab nandangi keadaan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kemimpinanna. Maka sekalak raja pe tetap butuh dukungan, tetap butuh penasehat, tetap butuh itu token. Maka kita kamu jadi teman geluk Moria, menjadi pendukung, menjadi pendoa nandangi keluarga anda. Si peduakan eme jadi imam. Jadi imam dengan enda eme mengajuk kerina keluarga ibas hal-hal spiritual entah perohani. Maka bapa eh sekala ikutan membina kini tekan di tengah-tengah keluarga. Gelah keluarga ta eh landau sirang ibas kata di bata. Tentu ia pe punya sifat si mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kegeluhan. Si petelukan emekap kepala. Jadi kepala di tengah-tengah rumah tangga. Jadi kepala emekap jadi penggurun si hormati. Sebab kaipe pastakal enari ngegerina sumberna perintah-perintah si mekuli. Gelaban si idahiken kerina keluarga tapi anggota ibas jamunta. Emaka selaku raja, selaku imam, selaku kepala, tentu sekalak mamre punya jabatan. Si tuhu-tuhu keistimewa i adep-adepan keluarga, ras i adep-adepan di mata. Maka kerina bapak kami mamre GBKP, ibas hari ulang tahun mamre enda, ningetken mulihi, maka tuhu-tuhu meharga ke posisi sekalak bapak i tengah-tengah jabu. Bagaimana pe Salomo ibrekan pedah arah bapa. Silamo maka si mahuli saja ngenca itu rikena, tapi kerina kegagalan-kegagalan si ialami Daud pe itu rikena kerina man anak-anakna. Janah selaku bapa si merasa gagal jadi pendidikan man anakna. Gelah anakna ibas kegagalan si mau terjadi pas dirina lah terulang kembali. Uga ia gagal ibas ia erdibata. Uga ia gagal memimpin rumah tangga, mempersadakan kerina anak-anakna. Uga ia gagal ibas kini rajana. Tentu kerina jadi pendidikan, pengajar nandangi anak-anak. Sikin selaku orang tua, labo jadi kemelan enda. Tapi enda sada jadi batu loncatan man anak-anak taglah ula kita ndaboh kubas kegagalan si berikutna. Selamat ulang tahun mankam krina mamre GBKP bagi pemamre GBKP runggun jalan udara mahuli adi sibreken apresiasi entah berbentuk benda pujian ras ungkapan hati mankrina mamre mamre ta i rumah alu bagi pe mamre tape
tetap igejap kena keleng ate ibas keluarga, ibas gereja, bagepe ibas Tuhan nari. Amin ras kita atoto. Bujur Bapa ibas katandu si enggo i aloken kami, ibas minggu mamre enda, hari ulang tahun mamre, Tuhan si masu-masu kerina Bapa kami mamre, perbapan i tengah-tengah GBKP icapa peringan. Kelah ia tetap sehat, kelah ia tetap megegeh ibas sendahi kendahin pelayanan ras tanggung jawab. Sebab meherga ke ia i lebih-lebih kami i tengah-tengah keluarga. Te kami Tuhan i pake kendu kerina mamre GBKP ibas pelayanan pusat kelasi sebagai perunggun-runggun guna neken pelayanan gelah tersehi kerina misi kini rajan di bata guna neken damai sejahtera i tengah-tengah kegeluhan enda. Pasu-pasu pekrina perpulungan kami GBKP runggun jalan udara sehat mejuah-juah. Si sakit Tuhan kam pegegehisa malam jumpa tambar si mesin. Amin dia irawat di rumah, entah irawat di rumah sakit. Keleng atendu si nambari si pegegehi anak-anak dukrina. Bagepe kerina anak-anak kami si sekolah, si perantauan ijab apa ia ringan. Kawali kam ia Tuhan, gelah anak-anak kami pe tetap semangat ibas pembelajaran. Si ilaku kena genduari indah. Bujur Bapa ibas kekelengendu, ndesken kami pertonton kami ibas kelar Yesus Kristus. Amin.